Mas Ivan, bangun dong. Mas, katanya ada yang baru dari jajanan Maigun. Apa sih? Hah? Yang baru dari jajanan Maigun? Belum tahu. Belum. Ini dia, bakso aci Maigun spesial tulang rangu. Bayangin, ada 9 bakso tulang rangu besar-besar. Terus udah gitu ada pilus dan juga somai keringnya. Aduh, dijamin pastinya enak banget. Buruan, order sekarang di Shopee. Minta, minta, minta. Mau? Mau dong. Ini dia. Kita lagi ada di Bandung nih. Tadi habis brownies, berangkat jam 2, nyampe Bandung jam berapa yang tadi? 4. Jam 4, cepet banget. Nyampainya cepet banget. Terus udah gitu, padahal tadi Mas Dik-Dik gak boleh ngebut sama Mama. Ya udah sampai sini jam 4. Terus di hotel aja deh, mager. Nah, tapi aku sama Yuni lagi pesen makanan. Ini makanan pedes banget. Wajib dipesen kalau di Bandung. Ya. Apa namanya, Yun? Zona Merah. Di daerah Sukajadi. Zona merah. Capek deh gue zona merah mulu dari kemarin, gila deh. Ma, kok di Bandung di kamar doang sih, Ma? Hah? Ayo kita ke mall. Ke disco yuk. Kalau kemana-mana gitu, Ma. Eh, kalian tahu gak sih, semenjak Papa gak ada, ini baru sekarang kita tidur sekamar. Gini, kita di Bandung, kita mager-mageran ya, Ma ya. Mau keluar males. Karena tadi di Bandung tuh hujan banget, terus begitu ya kita malas aja keluar sih sebenarnya. Karena banyak yang ngajakin keluar juga tapi kita malas ya, Ma. Chat sama siapa sih, Ma? Di grup kan banyak. Emang Mama ada punya berapa grup? 17. Hah? 17 grup. Jadi kalau seharian enggak ngapa-ngapain betah tuh main handphone. Jadilah Mama teman Mama di Bandung. Aku nggak ngomong kalau aku lagi di Bandung. Terus dia ngomel. Ngomel. Gak ada teman-teman Mama yang mau kirimin makanan gak apa ada, gitu. Gak ada. Gak ada. Terus malam makan apa kita? Sop buntut. Mama pesan udah pesan sop buntut. Udah. Mama pesan sop buntut. Lo pesan apa gak? Belum pesan. Oh, kalau pegawai sih emang gak dapat makan malam, enggak. Pisahan doang dong. Sedih banget. Maaf, ini corona, semua harus tertahan. Jadi Mama pengen makan sop buntut. Aku ada sayur, ada makanan Sunda tuh dikasih. Oh iya, tadi dikirimin juga makanan sama temennya Mbak Jess. Aku udah posting di Instagram juga. Nah, aku udah pesen. Yuni, emang kalau pesen makanan harus dari 3 jam sebelumnya, Yun? Nah, makanannya udah sampai. Sekarang kita mau pindah ke meja makan. Kita makan makanan yang kita pesan malam ini ya. Yuk. Oke. Kenapa sih nggak bagi-bagi? Mohon maaf ya, kamar boleh jutaan, tapi makannya kita begini. Jengkol goreng. What? Kambing goreng, petai goreng, empal, telur dadar, semur jengkol, cumi, peda. Sambelnya endol banget, gila. Mama menikmati hotel. Buntut. Karena Mama kan di kerajaan Inggris, jadi gak bisa makan gini. Mama tuh gak kuat pedes ya? Hah? Iya. Enggak, tapi kok Mama kalau ngomong suka pedes sih, Ma? Iya. Pasti sih gua kalau ngomong pedes jahat banget deh. Lambat ini nasi. Campur lagi. Ini tadi nunggu berjam-jam, nggak sia-sia ya. Makan guys. Jadi kenapa kita ke Bandung? Aku mau ngajak Mama untuk ngeliat
tempat produksi dari bakso Aci Maigun. Kan pabrik bakso Aci Maigun ada di Garut. Tadinya aku mau ngajak Mama nginep di Garut, tapi villa yang aku maksud itu yang dua kamar penuh. Jadi aku tetap nginep di Bandung. Jadi besok pagi kita langsung ke Garut, kelarin di Garut, langsung balik lagi ke Bandung. Ya, jadi Jakarta Bandung Garut itu berapa lama sih? 2 jam. Kita 1 sampai 2 jam tergantung macet. Kayaknya emang enggak macet. Udah strong. Jangan pada takut, ini bukan corona. Kalau makan pedas emang begini. Hey yo, coronavirus check. Hachu. Run. Ya, itu apa kayak gitu? Untuk makan aja. Kayak gitu kayak berlindung. Gila deh. Jadi habis ini rutenya gue yakin sekali celeng gendolan hilang. Besok pagi kita bangun, kita ke Garut. Jam berapa sih bangunnya? Ya. Kita jalan jam 6. Jadi setengah 6 di lobi. Setengah 6 enggak ada di lobi, tinggal. Aduh. Emang supir udah dikasih tahu? Belum. Besok kita di lobby jam 6:30. Mas Dik Dik, supir, sama Pak Nadir suruh jam 8. Ngobrol dong Yun, kalau makan Yun. Isu-isu politik kek, apa kek. Bahas kain kek, apa kek. Dikit-dikit banyak banget, santai bray. Enak ya, Shay? Ini habis berapa nih kita makan? 280 ribu guys, kita udah bisa makan enak. Mama soal buntutnya aja 280 ribu. What? Makan gue. Dan malu guys. Challenge, 500 ribu langsung nih. Belakang 500 ribu, Ma. Dia perlu. Ayo. Jangan lu sakit perut. 500 ribu nih. Ini seru gitu. Ya. Ah ya udah nggak mau. Karena nggak pedes tau. Pegawai-pegawaiku, mohon maaf ya, kita makannya begini ya. Maaf nih. Maaf ya. Oh my god. Cumi gue juga habis. Ini sini. Mama, mana sana? Iya, mana sana? Patuhi protokol. Kok ada tembok? Cuma begini kayak di setrap ngebikin PR. Ini arahnya kemana kakinya? Lo lihat. Sana. Sono, tengok sini. Tuh. Jati kejedot, Mas. Udah mentok banget ini. Oke. Okay. Aku lagi pakai masker dari The founder Rinaldi Ayuna. Bagus. Ngapain, Ma? Ini kalau mah yang ini. Ya, itu aja. Mama tuh punya hobi nggak di mana minta pohon, minta tuh jatah kamar gitu mah kalau di hotel. Boleh, Ma. Ambilnya besok ya, boleh ya, cabut ya. Besok. Makasih ya. Dari tadi nungguin supir lama banget, kemana lu? Kamar mandi. Dik, perjalanan ke Garut. Mohon maaf nih ya. Ada gak sih tukang bubur yang enak? Gitu dong, kita mau ke Garut harus stop dulu. Tetep dulu kita harus makan dulu dong. Tadi gak dibawa ya pastelnya gitu. Aduh. Oke, kita mampir di daerah mananya, Bu? Ini udah Garut loh. Oh, kita di Garut guys, kita makan bubur. Ini namanya bubur apaan, Bu? Maranti.
sendirian, sendirian. Mau ditemenin? Boleh. Ya udah, bayar ya. Boleh. Boleh. Beli kopinya berapa harganya? Kalau modalnya 1 juta boleh. Lu mau nanya lagi gua makan apa? Enggak. Makan gak nawar-nawarin. Ya, makan gak nawarin, bukan miramin. Pesan lagi deh. Tega banget. Enggak, maaf, maaf, pesan lagi deh. Pesan lagi. Pesan lagi satu. Sorry ya. Kirain udah termasuk anggaran keluar kota, makan sendiri. Ternyata enggak ya. Sedih ya? Sedih ya. Sampai Garut, guys. Halo. Jadi kita lagi ada di pabrik dari bakso Aci Maigur. Jadi aku sengaja mampir ke sini. Jadi yang kalian makan sehari-hari, proses pengerjaannya seperti ini. Semuanya tertata rapi. Setiap bagian semuanya disil. Tuh. Supaya awet dan bersih, higienis. Semuanya kerjanya harus rapi, higienis. Seperti ini. Mau ngapain sih repot banget? Mau bikin ini. Oh, siap. Mau turun tangan langsung? Iya. Ini juga. Coba mau tangga. Ini ranjau yang mama suka kena. Satu. Itu satu. Cabai rawitnya satu apa dua? Boleh. Satu nggak pedes. Kebuah kan mah itu mah blonyong mah. Bos. Dari rumah mama mau tinggal di Garut katanya. Tuh kan bisa. Ayo lagi. Ayo bikin 1000. Alhamdulillah akhirnya saya bisa mampir ke Garut, ke home industry atau bahasa kerennya pabrik. Ya harus jadi pabrik ya Gus. Dari bakso Aci Maigun. Bakso Aci Maigun ini merupakan sebuah usaha yang dari Garut asli yang kita bawa ke Jakarta. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu berbulan-bulan usaha kita semakin lama semakin diminati banyak orang. Insyaallah setiap bulan 2 kali saya mengirimkan sembako ke sini. Semoga bisa bermanfaat buat keluarga yang ada di rumah. Semoga pegawai-pegawai saya tidak mengalami pandemi, tidak mengalami COVID, nggak pusing-pusing, nggak stres-stres, ya. Insya Allah kita juga bisa nambah kerja lagi, ya semakin banyak. Saya yakin sekali juga di Garut ini banyak yang memerlukan pekerjaan. Jadi dan banyak orang-orang juga yang bisa mengerjakan apa yang kita usahakan saat ini. Jadi insya Allah kedepannya kita bisa hire lebih banyak orang lagi. Berarti SOP-nya harus lebih ditelitiin lagi. Kita doa bareng ya. Kita baca Al-Fatihah. Semoga semua orang-orang yang ada di sekitar saya, pegawai-pegawai saya, partner saya, semuanya insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kesehatan, umur panjang, barokah, berkah, sehat pokoknya ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sembako, ibu diterima. Foto dulu. Hai guys, aku mau kasih lihat seperti apakah proses produksi pembuatan bakso Aci Maigun.
dan sekarang bakso Aci Maigun siap diantar ke rumahmu. Terima kasih sudah ngikutin vlog aku hari ini ke Garut. Jadi ya beginilah usaha aku di tengah pandemi ini. Kalau menurut saya sih kita harus selalu berinovasi, membuka peluang-peluang baru. Dan alhamdulillah dengan adanya bakso Aci Maigun di Garut ini juga membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran juga yang ada di sini. Semoga kita semuanya sehat-sehat dan bisa terus berjuang dalam menghadapi pandemi ini. Oke? See you guys. Guys, kita lagi having dinner. Setelah tadi, kenapa nggak aku syuting? Karena itu off the record. Karena tadi aku ke butik manja itu, kita mempersiapkan show tren Lebaran 2021, ya. Jadi kebetulan ada dua brand, ada manja dan juga Ivan Dunant Privilege Models. Jadi mereka telah memikirkan konsep. Konsepnya ada yang diterima dan ada yang tidak. Jadi mereka harus menentukan tugas kembali minggu depan. Ada pemain bola. Halo. Alan Budi Kusuma. Bukankis dong. Salah. Masih ada Ibu Erna di sini. Ibu Erna, asik. Ada Bunga Jelita, Putri Indonesia, kebanggaan Indonesia. Yuni, Yunita Ababil. Kita lagi di The Valley. Cukup dingin di sini. Kayak tadi habis pengaruh grimis-grimis ya. Tadi grimis. Kayak kita mau makan. Lo makan apa? Pesan apa? Mix seafood platter. 425.000 lo makan. 259.000. Berapa? 259.000. Gua aja cuma 135. Tuh. Gitu. Dia cordon bleu. Kenapa dia cordon bleu? Karena aku galau. Mau cordon bleu atau klepot. Jadi dia kesuruh klepot atau cordon bleu. Jadi ya gitu deh. Main nanti bisa set gitu. Emang gimana ngidam pin ada poni itu gimana? Aku tuh ngidamnya sejak hamil maunya potong rambut, terus poni gemes gitu. Terus maunya skin care. Nanti perawat. Oh. Bertolak belakang sama zaman lo belum hamil ya. Terus aku beli bando-bandoan pita. Oh ya ampun. Jadi sekarang udah 8 bulan ya? Loh, enak aja. Hah? 6. Oh 6. Bukan gue sempet DP dulu. Tuh. Ya udah cuma nanya doang. Iya kan? Kita mau buat konten nanti abis ini karena ini gelap di sini. Dan berisik juga suara jangkrik. Jadi kita akan bikin konten nanti di hotel. Kalian tahu gak sih rahasia kecantikan Miss Universe Indonesia itu kalau makan tuh seperti apa sih? Kalau yang kalian bayangkan kalau makan tuh seperti apa? Ini aku kasih lihat makanan aku ya. Aku tuh makan gini aja guys, kayak ya udah simple, simple doang gitu, dikit-dikit aja gitu. But look at this. Kamu gak baca dagingnya ada berapa gram? Ayo makan dulu, makan sayang. Buat ini bayi, buat bayi, buat bayinya. Kedua. Ayo, ayo, Bunga makan. Ini sausnya macam-macam, oke. Okay. Ini ada salad buahnya juga. Ada salad buah. Ya. Kalau orang biasanya kalau healthy food makannya buahnya dulu nggak? Katanya. Aku bingung ini saking banyaknya. Ayo, ayo, ini pemirsa mau lihat nih. Duh. Kenyang nih banyak juga. Iya, parah. Kita kenyang ya, Lam ya. Ini banyak banget. Dari tulisannya, mana tadi makanannya. Ayo potong aja dulu, potong. Potong apanya? Kan mau makan buah dulu. Aduh. Tapi ibu hamil gak boleh makan anggur. Emang iya? Mau tau gak kenapa ibu hamil gak boleh makan anggur? Takut hamil anggur. Tahu gak? Ini aku udah tebak-tebakan. Nggak jadi deh, takut garing.